Polres Metro Jakarta Utara melakukan giat pemeriksaan senjata api terhadap para anggotanya. Kegiatan diawali dengan apel anggota yang dipimpin langsung oleh Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Guruh Arif Darmawan. Dalam pemeriksaan, untuk senjata api yang telah habis izin masa penggunaannya langsung dititipkan ke bagian logistik Polres Metro Jakarta Utara dengan pengawasan langsung dari Propam Jakarta Utara. Kegiatan ini merupakan langkah pencegahan dari Polres Metro Jakarta Utara agar tidak terjadi kembali kejadian penembakan yang dilakukan oleh seorang oknum polisi di sebuah kafe di Cengkareng, Jakarta Barat. Kita perintahkan kepada seluruh perwira atau kanit atau yang bertanggung jawab pada anggota untuk mengecek. Ya, kita sudah sampaikan pengajuan senjata api harus sesuai dengan prosedur. Prosedurnya apa? Harus melewati psikotes, kemudian ujian menembak minimal kelas 2, kemudian berikutnya dilihat juga dari kehidupan dia sehari-hari, tidak mabuk, tidak memarah emosional, dan tidak mengikuti masalah-masalah yang lainnya. Ya. Jadi yang menimpa rekan kita ini jadikan pelajaran untuk kita. Dari Jakarta, Aulia melaporkan.